bonus round. Oke, okay, di antara Doni dan juga Econ, siapa yang akan menjadi pemain pertama dan kedua? Saya. Pemain ke? Pertama. Pertama. Berarti Doni pemain kedua ya? Ya. Oke, okay, kasih semangat untuk Doni, silakan bersiap-siap. Coba sini dulu. Doni akan menuju sebuah ruangan, dipakaikan headphone, mendengarkan musik dengan suara cukup keras supaya tidak mendengar jawaban apapun dari Econ. Oke, Con. Oke. Yang jelas selama 15 detik saja saya akan membacakan 5 buah pertanyaan. Jika tidak tahu jawabannya, bilang pas aja dulu. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Saya sarankan jangan pas, saya sarankan. Siap. Dan 15 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Siap? Saatnya bermain. Produk apa yang dibeli ibu sekaligus ukuran besar untuk 1 bulan? Baju. Benda apa yang mudah reot? Kayu. Sebutkan 1 jenis kasur. Empuk. Barang apa yang biasa ada di dalam mobil wanita? Karung. Persyaratan apa saja yang harus dimiliki kasir? Cepat. Oke, Eco. Ayo, udah kata ke sini dekat sini. Semua yang di sini langsung keringetan loh. Langsung stres ya? Iya, Pak. Oke, Dek. Iya. Ya, Pak. Ya, Pak. Kita masukkan jawaban-jawaban dari Econ. Ayo, siap. Kita mulai. Produk apa yang dibeli ibu sekaligus ukuran besar untuk 1 bulan? Baju. Baju. Ukuran besar. Untuk dipakai sebulan. Baju. Siap. Survei membuktikan. Baju. Ada gak? Baju. No. Kayaknya tidak itu ya. Ukuran besar untuk 1 bulan persediaan. Kayaknya bukan baju. Baju tidak dibeli stok sebulan gitu, enggak. Ya. Benda apa yang mudah reot? Kayu. Kayu. Ka? Kayu. Uyak. Ujab. Siap ya? Siap. Uyak, kayu. Survei membuktikan. Ada. Ada enggak? Ada. Ada 26, bayar. Oke. Okay. Soal ketiga, sebutkan 1 jenis kasur. Kasur? Empuk. Kasur empuk. Ada kasur empuk, kasur tidak empuk, kasur keras. Empuk. Survei. Membuktikan. Ada. Ada. Jenis kasur mungkin ada hubungan dengan bahan atau apa, nggak tahu. Barang apa yang biasa ada di dalam mobil wanita? Pengharum. Iya, apik banget kalau cewek-cewek itu ya. Iya. Tergantung ceweknya, ada yang berantakan juga ada, tapi harum ini, jadi pengharum ya. Pengharum. Siap. Baru 26 poin. Bagaimana dan pengharum? Survei membuktikan. Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada atau tidak? Ada 14 poin. Sudah 40 poin dikumpulkan. Ada 2-0, 2 lainnya ada nilai, dan kita menuju ke pertanyaan kelima. Persyaratan apa saja yang harus dimiliki kasir? Cepat. 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 Survei membuktikan. Ada. 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 Ada enggak? Ada. Ada.
ada, betul. 59 poin saja Ecoa. Dari 200 poin, baru terkumpul 59 poin. Berarti perlu 141 poin. Wih, saya ngitungin cepet ya. Kasir. Mantan. Oke, mantan. Oke, jadi masih perlu banyak. Mudah-mudahan bisa diperbaiki oleh Doni sang kapten ya. Bisa kira-kira? Bisa deh. Bisa, harus bisa. Terima kasih Econ, kita sambut Doni. Oke Doni. Hai Don. Thank you. Oke. Mas Doni, kesehariannya apa sih profesinya? Kerja sambil usaha ya, Kak. Usahanya bidang apa? Supplier. Oh gitu. Iya, kalau kerjanya? Kerjanya distribusi, Kak. Distribusi, oke. Okay. Nyambung lah semuanya ya. Nyambung. Oke, okay, oke. Okay. Siap ya, dalam waktu 20 detik kali ini saya akan memberikan 5 buah pertanyaan. Oke, okay, siap. Pertanyaan sama dengan Econ tadi. Mohon cepat dijawab, jangan terlalu banyak berpikir. Langsung okay, saja. Siap. Tapi jika tidak tahu, tidak bisa, bilang pas aja dulu. Mudah-mudahan masih ada waktu untuk dibacakan kembali soal tersebut. Oke, okay, ya? Siap. Dan jika sudah menjawab, terus ada suara ini. Berarti jawabannya sama dengan Econ. Cari jawaban lain. Oke. Siap. 20 detik dimulai setelah saya selesai membacakan soal pertama. Bersiap. Produk apa yang dibeli ibu sekaligus ukuran besar untuk satu bulan? Baju. Yang lain. Celana. Benda apa yang lain? Makanan. Benda apa yang mudah reot? Koran. Sebutkan satu jenis kasur. Kasur Palembang. Barang apa yang biasa ada di dalam mobil wanita? Waktunya 20 detik bukan 20 menit. Iya, tetot-tetot terus. Tetot-tetot ya, enggak apa-apa. Tadi kasur Palembang itu kasur yang tipis ya, sebutnya kasur Palembang. Iya, iya. Oke. Udah enggak usah tegang. Ya santai aja. Ya udah, siap. Ayo kita masukkan jawaban-jawaban dari Doni. Ayo let's go. Ayo siap Don. Go. Kita mulai. Jawaban Econ tadi hanya 59 saja, ada 2-0. Oke. Tadi saya tidak ngasih tahu jumlah yang harus dikumpulkan karena supaya tidak terlalu tegang. Kita mulai. Produk apa yang dibeli ibu sekaligus ukuran besar untuk satu bulan? Tadi baju. Emang kenapa pilih aja baju sih? Umum kali ya, Pak. Bukan ya? Nol. Survei membuktikan. Aduh 7 lebih tinggi dari 0, jangan-jangan top survei. Tak mungkin. Survei membuktikan. Survei membuktikan. Top surveinya adalah beras. Ya. Beras beli karung besar gitu. Deterjen juga. Minyak goreng, susu, gula, popok, ya, dan makanan. Mungkin makanan itu mungkin ya mie instan dan lain-lain. Mungkin. Betul. Ya. Oke, lanjut. Benda apa yang mudah reot? Reot. Reot itu? Benda. Goyang. Reot. Ngekok. Iya. Iya. Tadi jawabannya adalah koran. Kirain robek, Kak. Salah dengar, Kak. Sorry. Reot. Robek. Reot, kalau peot mungkin saya dengar. Ini reot sama robek. Robek ya, reot, iya. Reot. Koran. Ya kalau yang duduk di atas koran kakek-kakek nenek-nenek ya reot juga. Maaf ya kek, maaf ya nek. Survei membuktikan. Ada. Ayo. Top surveinya adalah bangku atau kursi, ya. Kan gampang reot kan, kayu, tempat tidur, meja, iya, bukan koran ya, kecuali korannya disimpan di atas kursi bisa ikutan reot.
Sebutkan satu jenis kasur. Kasur Palembang. Palembang. Kenapa ya disebut kasur Palembang ya? Karena berasal dari sana kebanyakan ya. Mungkin ya. Banyak. Pengrajin awalnya mungkin di sana. Betul, ya. Betul. Atau kasurnya gitu, look 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 kayak empe-empe gitu kali. Mungkin enggak ya? Enggak ya? Enggak ya. Kasur bentuk Palembang. Ya. Survei membuktikan. Saja poinnya. 77 lumayan. Poin lumayan ada nilainya. Kita lihat top surveinya adalah busa. Kasur busa, ada kapuk, kasur angin, kasur air, kasur Palembang tata masuk. Ya. Tapi empuk itu tidak ada. Tidak. Lanjut baru 77. Barang apa yang biasa ada di dalam mobil wanita? Boneka ya. Boneka, tapi tadi jawabnya? Enggak sempat, Kak. Enggak sempat. Tidak sempat. Oh? Boneka, top survei. Iya. Selain boneka, tisu, iya. Parfum, parfum, bantal, pengharum mobil, tuh, ya. Kosmetik juga ada di sana. Iya. Dan terakhir tadi tidak sempat juga persyaratan apa saja yang harus dimiliki kasir? Yang harus dimiliki kasir ya? Mic kapan ya? Persyaratan apa? Kalau tadi empuk harusnya persyaratan dimiliki oleh kasur. Itu empuk ya ini. Kasir. Jawabannya adalah tidak terjawab. Ramah, tidak terjawab. Ya. Tidak terjawab. Tidak terjawab. Jawabannya, top surveinya adalah teliti. Teliti, pintar menghitung, jujur. Cepet, ulet. Cekatan, mahir komputer juga. Oke? Okay? Ya. Dan cantik, ganteng. Oke, sini maju, 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 maju semuanya. Oke. Okay. Poin bonus 77. Kali 10.000. Poin babak sebelumnya 651 kali 10.000. Extra cash 3 juta. Jadi total hadiah 10.280.000 rupiah. Ayo teman-teman dari Sparman juga gabung bersama kita di sini. Yang kalah justru 21 juta. Yang menang 10 juta tidak apa-apa.